Banyaknya keindahan wisata yang ada di Kabupaten Kepahiang dan sering menjuarai desa wisata tingkat provinsi, salah satu desa di Kabupaten Kepahiang ikut serta dalam penilaian desa wisata pada tingkat provinsi Bengkulu tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam acara Lensa di Raflesia. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Tangsiduren, Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahiang. Tempat di mana keindahan alam dan kearifan lokal bertaut harmonis. Pemirsa, saya mengajak Anda untuk mengeksplorasi desa ini dan juga melihat bagaimana potensi desa, wisata, dan juga UMKM yang ada. Seperti apa keseruannya? Untuk itu ikuti saya terus dalam Lensa di Raflesia. Desa Tangsiduren diketahui masuk 10 besar pada penilaian desa wisata di tingkat provinsi. Desa Tangsiduren yang berada di Kecamatan Kebawetan, jika ingin menuju lokasi desa tersebut, dari Pasar Kepahiang sekitar 15 menit menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Memiliki wilayah dan kultur tanah yang bagus, menjadikan Desa Tangsiduren memiliki berbagai keunggulan, salah satunya di bidang pertanian. Tak jarang seluruh warga Desa Tangsiduren memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai petani sayur-mayur dan tanaman padi. Selain memiliki potensi pertanian sayur-mayur dan produksi padi, Desa Tangsiduren juga turut aktif mengembangkan potensi desanya, salah satunya di bidang pariwisata dan UMKM. Bahkan pariwisata di Desa Tangsiduren ini masuk dalam 10 besar desa wisata di Provinsi Bengkulu. Nah Pak, saya ingin bertanya Pak, potensi di Desa Tangsiduren ini sebenarnya ada apa aja sih Pak? Kalau potensi di Desa Tangsiduren ini terutamanya tentang wisata yang sudah ada seperti tadi Mbak lihat, yaitu air terjun, itu potensi desa wisata. Di samping itu juga, di samping wisata air terjun juga, yang jelas jembatan. Ini yang menjadi akses pertama, yang menjadi jembatan untuk menarik ke air terjun. Dan juga ada UMKM dan juga pertanian. Banyak sih Mbak istilahnya kalau potensi-potensi yang digali di Desa Tangsiduren. Cukup banyak sekali ya cukup Pak ya. Lumayan. Nah Pak, saya penasaran berkaitan dengan wisata. Sebetulnya wisata di Desa Tangsiduren ini ada wisata apa aja Pak? Wisata Tangsiduren ini yang jelas pertama air terjun. Yang kedua seperti pertanian dan juga UMKM. Yang jelas UMKM ini yang kita canangkan sekarang ini keripik keladi dan juga khas dari Tangsiduren itu nanti ada dodol tomat, permen tomat. Di situ nanti bisalah nanti kita sambil mampir tempat pengelolaan yang pertama saat ini keripik keladi. Menarik gitu. Sekali Pak. Mm-hmm. Nah berkaitan dengan saat ini kita menginjak jembatan ya Pak sebagai akses menuju ke air terjun Tirta Mandiri sebagai objek wisata yang ada di desa ini. Nah pengelolaan wisata di desa ini seperti apa Pak? Kalau pengelolaan desa wisata sekarang ini kami serahkan ke Pok Darwis, jadi kelompok sadar wisata. Di situ ada dari ibu-ibu PKK, ada dari kelompok, ada dari Karang Taruna, ada juga dari kelembagaan terkait masyarakat yang ada di Desa Tangsiduren ini. Jadi memang untuk mengelola Pok Darwis ini. Menarik ya Pak ya, semua lumayan, terlibat ya Pak ya. Jadi seperti kami sarankan kepada seluruh masyarakat yang punya terkait hamparan yang ada di sini bisa mendukung yang tentunya di bidang pertanian seperti ini sayur-sayuran ini bukti bahwa dari masyarakat itu salah satunya sudah mendukung pariwisata di desa Tangsiduren. Nah lalu kemudian untuk UMKM tadi Pak sudah disebutkan. Nah UMKM di desa ini ada apa saja selain tadi Pak? Dan jelas UMKM yang sudah ada di Desa Tangsiduren itu ya keripik dari keladi, keripik dari pisang, dan dodol tomat dan juga permen tomat. Itu yang sudah dilaksanakan di UMKM desa kami. Menarik sekali, berarti memang perkebunan di sini dimanfaatkan? Dimanfaatkan, karena seperti ini saya gambarkan, kalau memang dari tanaman dari masyarakat seperti tomat, kadang tomat itu
harganya kayak naik, kadang turun, nggak sama sekali nggak ada harganya, itu nanti dikelola oleh ibu-ibu UMKM itu untuk sayuran jenis tomatnya. Nah, tadi disebutkan dikelola oleh ibu-ibu. Kemudian pengelolaannya seperti apa spesifiknya, ya, Pak, untuk UMKM yang ada di desa? Ya, mungkin nanti kami jelaskan, nggak ada prakteknya, nanti aja nanti kita mampir ke tempat UMKM cara pengelolaannya. Wah, nanti saya boleh ikut ke sana, Pak? Boleh, nanti kita mampir ke tempat pengelolaan. Jadi ini makanan khas Tangsiduran. Baik, mari Pak kita ke sana. Ayo. Daripada keladi ya Bu ya? Iya. Nah ini mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, bagaimana awal mulanya sekali dari keladinya diapakan gitu Bu? Ini setelah keladi diambil kan, lalu kita kupas, setelah kupas, nih. Ini kalau boleh tahu Bu, keladinya ini ukuran yang masih muda atau yang udah tua gitu? Ini sebenarnya udah tua, tapi kebetulan kecil keladinya. Kalau kita ngambilnya yang sudah tua, yang sudah sekitar umur berapa ya? Tunggu sampai itu baru sekitar lah. Sekitar 1 tahunan itu udah tua, misalnya. 2 tahun lah tuanya. Jadi setelah di nah, dikupas ini, ya. Ya. Lalu kita cuci. Ini nyucinya sebanyak 4 kali ya. 4 kali. Saya boleh ganti ya Bu ya? Boleh, boleh. Dari sini biar bersih dia kan. Karena kalau keladi ini mengandung lendir dia ini. Jadi kalau enggak itu nanti banyak sekali lendirnya. Mbak, Mbak bisa masukkan garam ini Mbak di? Oh iya tuh. Di sini. Oh jadi perlu garam juga dimasukin ke air terakhir ya Bu ya? Iya. Ini kalau boleh tahu fungsi penyaruhan garam di air terakhir ini untuk apa Bu? Selain untuk menghilangkan lendir, dia akan apa? Mengurangi rasa gatal. Karena keladi itu kan kadang-kadang ada rasa gatal sih di lidahnya kan. Kalau kita jadi kita rendam pakai air garam untuk menetralisir rasa gatal itu. Nah, itu tadi pemirsa ya. Ada juga informasi sedikit dari ibu bahwa penggunaan garam ditaruh ke air pencucian terakhir itu untuk menghilangkan lendir dan juga gatal ya, Kita potong-potong pakai alat ini. Namanya parutan ya. Parutan. Kita gosok kayak gini. Jadi lebih memudahkan ya, Bu, agar dia... Dulunya sih pakai apa tuh pisau. Pakai pisau? Lama, katanya. Bos, ada alat gini kan, kalau pakai alat gini lebih mudah dan lebih cepat. Nah, ini bisa habis juga. Nah, ini idealnya untuk perendaman di air garam ini berapa lama, Bu? Atau sekitar, langsung aja bisa? Sekitar 15-an menit lah. Sudah gini kita sambil, bisa kita sambil manaskan minyak untuk menggorengnya. Jadi dia setelah diparut seperti ini tidak boleh ditahan lama ya Bu, harus langsung. Iya, karena kalau ditahan lama ini dia lendirnya ini jadi hitam-hitam di sini nih gitu nah. Jadi kalau udah di ini langsung digoreng. Nanti dipisahkan di piring, datu langsung digoreng aja. Banyak yang dikit gitu ya. Senang mangkok ya.
Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan daripada keripik keladi ini. Berikutnya kita akan melihat bagaimana proses pengemasannya. Baik, Ibu mungkin bisa langsung. Ya. Ibu perlihatkan. Dan dibumbu dulu kan. Diberi bumbu ya, Bu ya? Mm-hmm. Ini untuk bumbu yang original, Bu. Kita kasih dikit aja. Ini yang tadi sudah kita goreng sama-sama ya. Ini kalau saya lihat ada stikernya, Bu, ya saya bantu sambil gunting ya, Bu ya. Yang kecil aja. Yang kecil aja, baik. Itu untuk kemasan berapa, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Ini untuk kemasan 100 gram. 100 gram. 100 gram itu kita kemas. Jadi pengemasannya satu-satu ya, Bu ya. Lalu ditimbang. Kalau udah kan. Udah 100 gram. Kita ini kan rekatkan, udah itu kita langsung pasang stiker, siap untuk dijual. Nah, ini kalau kemasannya, Bu, berapa lama Bu tahan di kemasan ini, Bu, untuk bisa dikonsumsi? Ya, sekitar 3 bulan masih bisa. 3 bulan masih bisa ya, ini stikernya. Ya, pasang gini ya, ini aja ya. Nah, ini untuk di harga kisaran berapa biasanya? 10.000. 10.000 bisa dapat sebanyak ini, dan ini asli ya, Bu ya, dari asli. Tadi dari keladi asli ya, Bu ya, dan dengan pengolahan yang berkualitas tentunya ya, Bu ya. Nah, tadi sudah disinggung Ibu, ini nanti akan dipasarkan ke desa wisata. Berbincang-bincang mengenai desa wisata, yang saya tahu di desa ini begitu banyak potensi wisatanya juga ya, Bu ya. Salah satunya air terjun Tirta Mandiri. Nah, Bu, saya ingin ke sana, dekat sini ya, Bu ya? Iya. Baik, nah pemirsa, setelah ini kita akan menuju ke lokasi objek wisata desa air terjun ya, Bu ya? Air terjun Tirta Mandiri. Untuk itu ikuti saya terus dalam Lensa di Raflesia. Ini Mbak Yulia, ini sudah nyampe ke tempat rumah produksi UMKM yang ada di Desa Tangsiduren. Ini nanti saya kenalkan sama ibu yang salah satunya pengelola UMKM yang ada di desa kami. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Ibu. Nah, ini Mbak, ini salah satu ibu yang mengelola UMKM yang ada di desa kami. Ini nanti kami persilakan Mbak Yulia untuk ngobrol-ngobrol sama salah satu yang mengelola UMKM yang ada di desa Tangsiduren. Kami persilakan, bisa ngobrol-ngobrol. Baik, terima kasih. Nah, Ibu Maliani, ini saya ingin tahu sih sebenarnya bagaimana pengelolaan UMKM yang ada di desa Tangsiduren ini. Boleh ya, Bu, saya tanya-tanya? Boleh. Baik. Nah, ini ada apa aja nih, Bu, produksi UMKM-nya? Sementara di sini masih ada ini. Pertama kami, produk unggulan dari desa kami, ya ini namanya keripik keladi. Keripik keladi? Oke. Wow, luar biasa ya, Bu, ya. Ini keripik keladi berarti dari tanaman keladi ya, Bu, ya? Dari tanaman keladi. Dan ini kami kasih nama Tandur atau singkatan dari Desa Tangsiduren. Wow. Jadi ini keripik keladi Tandur, jadi keripik keladi Tangsiduren. Keripik keladi Tangsiduren, luar biasa. Berarti ini artinya inovasi dari desa dan makanan khas dari desa sini juga. Yeah. Nah, ini awal mula UMKM ini mungkin dari sejak kapan? Ini sudah dari berapa ya? Kalau yang ini baru berdiri sekitar 2 atau 3 bulan kemarin baru. 2 atau 3 bulan sudah berjalan dan berkembang ya, Bu, ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan prosesnya seperti apa dari awal mula, Bu. Kami bekerja sama dengan Ibu PKK, itu Ibu PKK-nya ada di belakang. Dan kami dulu itu kan sulit apa, keladi ini dibuat apa sih gitu. Nah, kalau kami berpikir, buat keripik aja enak kayaknya gitu.
Jadi kami bikinlah keripik keladi ini. Jadi memang bersama-sama, yang awalnya memang mau diapakan? Biasanya kan direbus gitu aja. Jadi inovasi di keripik aja gitu. Ternyata. Nah ini untuk pemasarannya Bu, tapi sebelum masuk ke pemasarannya Bu, ingin tahu nih proses pembuatannya keripik keladi. Tadi sudah disinggung sedikit, itu bagaimana proses pembuatannya Bu? Kami dari keladi yang mentah itu kan, kami kupas gitu kan. Udah dikupas, lalu itu direndam dulu, dicuci, itu direndam sama air garam. Lalu digosok, kalau kami ngomongnya langsung digoreng, terus kami kasih bumbu. Sudah itu dikemas gitu aja. Dikemas, dari itu dikerjakan oleh seluruh ibu-ibu PKK di sini ya. Karena ini biasanya sekali produksi itu dalam setiap minggu pengerjaannya berapa kali? Kami dalam satu minggu itu dua kali pengerjaannya. Lumayan sering ya Bu ya? Nah ini kalau untuk penjualannya nih Bu, nah ini kan hasilnya juga untuk pendapatan desa ya tentunya ya. Nah ini biasanya dipasarkan kemana aja Bu? Sementara di desa wisata. Di desa wisata kita ditaruh di situ dan kita titipkan juga di desa tetangga juga. Nah itu kalau ada yang pesan, kita buatkan gitu. Nah, kirimkan. Baik. Saya penasaran Ibu, Ibu sebagai pelaku usaha UMKM ini ya. Nah itu Ibu, apa yang kemudian Ibu rasakan setelah Ibu melakukan UMKM ini? Menambah apa ya namanya, pengalaman itu terutama, dan menambah penghasilan bagi kami ibu-ibu PKK terutama. Menambah penghasilan ya, meningkatkan perekonomian juga tentunya. Nah ini Ibu ingin tahu, ini kemasannya sepertinya beda-beda, mungkin bisa diperlihatkan sedikit untuk ini jenis original ya Bu ya? Kalau jenis original yang kemasan ini sama sih sebenarnya, ini dengan ini sama. Tapi kan kemarin kan kami baru beli kemasan yang ini. Kalau yang pertama dulu yang kemasannya seperti ini. Jadi kalau yang sebesar ini harganya Rp20.000. Kalau yang ini. Kalau yang ini agak kecil sedikit, yang ini Rp15.000. Terus kalau yang seperti ini, nah ini harganya Rp10.000. Nah Bu, di belakang ada bahan untuk pembuatan ini ya Bu yang bisa kita lihat? Oh, masih ada. Masih ada. Boleh ya saya lihat ya Bu ya? Boleh, boleh. Ayo. Baik, ayo. Nah pemirsa Lensa Dera Place ya, saat ini kami akan menuju ke dapur Ibu dan akan melihat bagaimana proses pembuatannya, walaupun sedikit bisa lihat ya Bu ya, dan nanti bahan-bahannya seperti apa. Untuk itu ikuti saya terus dalam Lensa Dera Place ya. Mari Bu. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di objek wisata air terjun Tirta Mandiri yang bertempat di Desa Tangsing Duren, Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahiang. Nah pemirsa, seperti apa keindahan alam di air terjun Tirta Mandiri ini? Untuk itu ikuti saya terus dalam Lensa Dera Place. Untuk menuju objek wisata air terjun Tirta Mandiri ini, Anda akan disajikan dengan pemandangan alam yang indah dan menambah rasa nyaman Anda dalam berwisata di air terjun ini. Bagaimana tidak? Dalam perjalanan menuju titik lokasi air terjun, para pengunjung akan menyusuri jembatan kayu yang tak kalah bagus untuk dijadikan tempat bersuah foto terlebih di pagi dan sore hari. We'll be right back.
Nah pemirsa, saat ini saya sedang menuju ke lokasi air terjun Tirta Mandiri. Seperti yang Anda lihat, sudah disediakan akses oleh pengelola berupa jembatan untuk menuju ke air terjunnya. Pemirsa, selain juga pemandangan yang cukup indah, Anda juga dapat bersuah foto di jembatan ini. Nah, seperti apa keseruan selanjutnya? Ikuti saya terus dalam Retsa di Raflesia. Nah pemirsa, setelah tadi saya melewati jembatan dan juga hamparan persawahan yang begitu indah, saat ini saya sudah sampai di titik di mana dekat sekali dengan air terjunnya. Sudah terdengar gemercik airnya dan seperti apa keseruannya? Ikuti saya terus dalam Lensa di Raflesia. Dan setelah sampai di lokasi air terjun, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan di sekitar air terjun yang masih asri, serta dinginnya air terjun Tirta Mandiri yang cocok untuk mandi atau sekadar menghabiskan waktu bermain air. Nah pemirsa, kita telah mengeksplorasi desa Tangsing Duren. Semakin kesini kita semakin melihat bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan juga keindahan alamnya. Untuk kemudian Anda dapat mengunjungi nantinya. Nah pemirsa, semoga pertemuan kali ini dapat menginspirasi dan memotivasi Anda untuk mengembangkan, mempromosikan dan juga mendukung sektor pariwisata serta UMKM lokal. Pemirsa, akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.